Kemeriahan Reggae Festival di Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari sudah mulai terlihat dari beberapa titik dermaga penyeberangan. Salah satunya di Dermaga Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara. Terlihat sejak pukul 6 pagi, para pencinta musik reggae sudah memadati Kaliadem untuk mengantri tiket kapal penyeberangan ke Pulau Pari. Menurut Kepala Pelabuhan Muara Angke, Andi Irham, kunjungan di Dermaga Kaliadem terlihat berbeda dari hari sebelumnya karena banyak dikunjungi pemuda yang menggunakan ornamen musik reggae. Andi mengaku untuk mengantisipasi kunjungan tersebut, pihaknya mendata ada sekitar 12 kapal tradisional yang siap melayani pelayaran ke Pulau Pari dan kapal Samudra Biru milik Disub. Terima kasih untuk maraknya pengunjung yang Kaliadem. Saya rasa hari ini ada peningkatan, mungkin juga bisa dipicu dengan adanya festival di Pulau Pari, festival reggae, sehingga pecinta-pecinta reggae berduyun-duyun datang ke Pulau Pari ya. Nah, untuk pelabuhan Kaliadem, kita sudah antisipasi dengan menyiapkan kapal tradisional dan kapal dari dinas perhubungan sendiri. Untuk membludaknya penumpang ini, saya rasa masih bisa kita atasi. Untuk jumlah penumpangnya sepertinya ada peningkatan. Dan untuk para wisatawan, kami himbau agar tetap jaga kesehatan, keselamatan, jangan merokok di atas kapal, jangan buang sampah di laut.